Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat UHJ Banjar, kita berbagi kreasi lagi. Kali ini saya melanjutkan yang di unboxing kemarin untuk di review. Pertama, kemarin sudah di unboxing ini karet, tapi dapat juga ini kemarin juga nih untuk benangnya. Oke, ini untuk benangnya udah saya beli aja. Bikinnya kalau bikin ya tujuh, lebih baik beli. Kalau bikinnya cuma satu ya lebih baik beli ya, karena harganya cuma 7.000. Ukuran berapa ini, 10 cm ya lebih ya, 12 cm ini kira-kira, 12 cm. Nah, ini akan saya coba pasang ya, rakit dengan alat-alat seadanya. Ada ininya, karet. Oke, kita amankan dulu ini untuk peralatan ininya. Oke, saya akan bikin ketikannya ya, ketapelnya. Tapi ketapelnya model-model senapan aja saya bikinnya, rencana ya, entah jadi atau tidak, tidak tahu. Nah, ini saya dapat ini bekas sisa-sisa potongan bikin nih atap rumah. Ini potongannya juga ini saya dapatkan. Ini. Oke, ada lagi ini potongan-potongannya juga. Oke. Saya akan kerjakan. Videonya akan dipercepat.
Oke, sahabat. Nah, satu tahap sudah selesai. Sudah saya buat cabang seperti ini, persis seperti ketapel. Dan saya buat lubang yang di sini itu lebih besar daripada yang sebelah sini. Oke, pakai bearing ini atau peluru, kayaknya licin ya. Saya coba pelurunya, pengganjalnya. Saya pakai kayu aja. Masih proses untuk bagian pelatuknya, sahabat. Oke, bagian pelatuk dan sarang pelurunya di sini. Oke, kita lanjutkan ke pengerjaannya. Saya mau merancang pelatuk.